Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Baiklah, hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 yang bertajuk Katil Mesra Pengguna di bawah unit 18 halaman 136. Baiklah, kiranya murid-murid sudah bersedia dengan alat tulis dan buku catatan, jom kita mulakan kelas pada hari ini. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu apakah standard pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai. Untuk hari ini, kita akan belajar berdasarkan standard pembelajaran 5.3.2, iaitu memahami dan membina pelbagai ayat mengikut konteks. Di sini, kita fokuskan kepada ayat seruan berpandukan buku teks 136. Baiklah, kita lihat pula apakah objektif pembelajaran. Di akhir pelajaran, murid-murid seharusnya dapat memahami dan mengenal pasti ayat seruan mengikut konteks. Yang kedua, murid dapat membina ayat seruan berdasarkan kata seru dan gambar yang terdapat di halaman 136. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan dengan aktiviti menjurus kepada muka surat 136, mari kita lihat dulu apa itu kata seru dan ayat seruan. Baiklah. Baiklah, di sini cikgu tunjukkan contoh-contoh kata seru dan ayat seruan. Contoh yang pertama, kata seru aduh. Kata seru ini digunakan untuk menyatakan rasa sakit. Contoh ayat seruannya, aduh, sakitnya kepalaku. Jika anak murid dapat lihat di sini, selepas ditulis kata seru, kita mesti letakkan tanda koma. Dan di akhir ayat seruan, kita tidak meletakkan titik tapi kita gantikan dengan tanda seru. Jadi kita lihat pula kata seru yang kedua iaitu aduhai. Aduhai digunakan untuk menyatakan rasa sedih dan sayu. Contoh ayat, aduhai malangnya nasib aku ini. Ataupun contoh yang cikgu berikan, aduhai, sungguh malang nasib orang tua itu. Jadi aduhai digunakan untuk menyatakan rasa sedih dan sayu. Seterusnya kita ada kata seru ah. Ah digunakan untuk tidak bersetuju atau menolak sesuatu. Contoh ayat, ah, aku tidak setuju dengan cadangannya. Seterusnya, kita ada kata seru amboi. Amboi digunakan untuk menyatakan rasa kagum. Contoh ayat yang cikgu berikan di sini, amboi, cantiknya pertunjukan bunga api itu. Kita lihat pula contoh kata seru yang seterusnya. Kita ada kata seru ceh. Ceh digunakan untuk mengejek. Contoh ayat, ceh, baru sebulan bekerja, sudah hendak tunjuk pandai. Jadi itulah penggunaan kata seru ceh. Seterusnya kita ada kata seru cis. Cis digunakan untuk menyatakan rasa marah, benci dan tidak suka. Contoh ayat, cis, berani sungguh dia datang kemari. Baiklah murid-murid, bagaimana? Mudah bukan? Kita teruskan lagi dengan kata seru yang seterusnya iaitu kata seru eh. Eh digunakan untuk menzahirkan perasaan hairan, terkejut atau terperanjat. Contohnya, eh, pemadam saya ada di sini tadi. Itu contoh penggunaan kata seru eh. Seterusnya kita ada kata seru hai. Hai digunakan untuk menegur atau menarik perhatian. Contohnya, hai, sudah lama kita tidak bertemu.
Baiklah, kita teruskan lagi dengan kata seru nah. Nah digunakan untuk menyatakan persetujuan, menarik perhatian ataupun menzahirkan perasaan geram. Contoh, nah, ambillah semula buku kamu. Seterusnya, kita ada kata seru oh. Kata seru oh digunakan untuk menyatakan rasa kecewa, kesal ataupun teringat akan sesuatu. Contoh ayat, oh, tidak kusangka dia sanggup berbuat demikian. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan kata seru syabas. Kata seru syabas digunakan untuk menyatakan rasa gembira, berpuas hati. Contoh ayat, syabas, kamu telah terpilih sebagai pelajar cemerlang. Seterusnya, kita ada kata seru wah. Kata seru wah digunakan untuk menyatakan rasa kagum. Contoh ayat, wah, besarnya halaman rumah kamu. Dan yang terakhir, kita ada kata seru wahai. Kata seru wahai digunakan untuk menarik perhatian. Contoh ayat, wahai anak-anakku, hormatilah orang-orang tuamu. Baiklah murid-murid, setelah kita mengetahui kata seru dan contoh ayat seruan, dan cikgu ingatkan sekali lagi, cara untuk menulis ayat seruan ialah selepas kata seru mesti diletakkan koma dan di akhir ayat seruan diletakkan tanda seru. Macam mana tanda seru? Alah, macam huruf I kecil terbalik. Baiklah, setelah kita mengenal pasti dan mengetahui kata seru dan ayat seruan, kita teruskan dengan aktiviti kita iaitu membaca petikan dan kita cuba mencari dan mengenal pasti ayat seruan yang terdapat dalam petikan itu. Jom kita buat aktiviti yang seterusnya. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti ini, awak semua dikenaki untuk membaca bersama-sama dengan cikgu. Kemudian kita sama-sama mengenal pasti ayat seruan yang terdapat dalam petikan ini. Jom kita mulakan. Katil mesra pengguna. Seorang wartawan telah menemubual pengimpal besi yang menghasilkan ciptaan inovasi untuk orang kurang upaya atau singkatannya OKU. Syabas! Katil mesra OKU ciptaan tuan memenangi hadiah inovasi. Terima kasih. Ciptaan saya biasa sahaja jika dibandingkan dengan ciptaan profesional lain. Bagaimanakah tercetusnya idea membuat katil inovasi ini, tuan? Oh, idea ini tercetus ketika melihat kepayahan isteri saya yang sakit selepas dibedah. Dengan ilmu kimpalan dan idea inovasi, saya mereka cipta katil mesra OKU ini. Aduhai, simpati saya mendengarnya. Katil ini daripada sebuah katil besi bujang. Saya menciptanya seperti katil hospital. Katil ini boleh dilaraskan tahap sandarannya mengikut kesesuaian pesakit dengan menekan butang secara automatik. Wah, menarik sungguh fungsinya. Ya, katil ini juga mempunyai dua fungsi. Katil ini akan berfungsi sebagai katil bujang apabila tidak digunakan lagi. Saya memang memastikan hasil ciptaan berkualiti demi keselamatan pesakit. Nah, telitilah risalah tentang katil inovasi ciptaan saya ini. Terima kasih, tuan. Baiklah, setelah kita membaca, mari kita cuba mencari ayat seruan yang terdapat dalam petikan ini. Yang pertama, ayat yang berwarna biru ini. Ini merupakan ayat seruan dengan kata seru syabas. Yang kedua, kita ada ayat seruan ini.
Buat seruan ini menggunakan kata seru eh. Baiklah, mari kita cuba cari lagi. Seterusnya kita ada ayat seruan ini pula. Ayat seruan ini menggunakan kata seru oh. Seterusnya kita ada ayat seruan ini. Ayat seruan ini menggunakan kata seru aduhai. Seterusnya kita ada ayat seruan wah menarik sungguh fungsinya. Ayat seruan ini menggunakan kata seru wah. Dan yang terakhir, ya ke terakhir? Sekejap cikgu tengok. Ya betul, yang terakhir kita ada ayat seruan ini. Ayat seruan ini menggunakan kata seru nah. Baiklah murid-murid. Nah, nampaknya kita telah mencari 6 ayat seruan dan mengenal pasti 6 kata seru yang terdapat dalam petikan ini. Mari kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya iaitu membina ayat seruan berdasarkan kata seru dan gambar yang terdapat di halaman 136. Mari kita lihat, ini gambar yang pertama dan diberikan di situ kata seru syabas. Cuba anak-anak murid cikgu membina ayat menggunakan kata seru ini berdasarkan gambar tersebut. Kalau ayat cikgu, begini. Syabas! Katil inovasi ini telah mencipta sejarah apabila berjaya memenangi anugerah inovasi pada tahun ini. Ini ayat cikgu. Ayat kamu bagaimana? Mungkin lebih baik lagi daripada ayat yang cikgu berikan. Baiklah, kita teruskan dengan gambar yang kedua. Di sini terdapat 2 kata seru yang diberikan, iaitu kata seru oh dan kata seru eh. Cuba anak-anak di rumah bina ayat menggunakan kata seru ini. Kalau ayat cikgu, bunyinya begini. Oh, kelihatan kemas dan rapi sekali katil inovasi OKU rekaan tuan. Ini ayat cikgu untuk kata seru oh. Ayat cikgu untuk kata seru eh pula. Eh, tidak saya sangka inovasi katil bujang ini sebenarnya banyak manfaatnya. Bagaimana dengan ayat kamu? Cuba kamu tuliskan jawapan kamu. Baiklah. Dan yang terakhir, kita ada gambar ini sama juga menggunakan 2 kata seru. Yang pertama kata seru wah, yang kedua kata seru nah. Cuba kita bina ayat seruan menggunakan kata seru ini berdasarkan gambar itu. Baiklah, ini jawapan cikgu. Wah, kata ini sudah siap sepenuhnya. Untuk kata seru nah pula. Nah, inilah hasil kerja orang tempatan yang perlu kita banggakan. Jadi bagaimana murid-murid? Cuba kamu tuliskan jawapan kamu di bahagian latihan yang cikgu berikan. Jangan lupa setelah siap hantarkan tugasan kamu dan atau latihan kamu kepada guru bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, nampaknya setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu menamatkan video ini, cikgu harap kamu semua dapat siapkan kerja, jaga diri di rumah dan jangan putus asa, sentiasa bersemangat untuk belajar walaupun di rumah. Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri
video cikgu, jangan lupa untuk kamu tekan butang subscribe sebagai tanda terima kasih kepada cikgu. Sekian saja daripada cikgu. Bye. Assalamualaikum. Amboi. Wah. Aduhai. Aduh. Bye. Assalamualaikum.